السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عباد الله، أمهات المسلمين، أرشدني وإياكم الله. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih melanjutkan tentang 300 dosa yang sering dianggap lewat atau diremehkan oleh kaum wanita. Yang berikutnya, yang ke-10, mengizinkan sebagian wanita melihat aurat pengantin wanita pada malam pertama. Mengizinkan sebagian wanita. Rasanya di kita enggak ada ini. Ya, di sekitar enggak ada. Ada di beberapa tempat ibu mertua boleh melihat bagaimana bentuk payudara pengantin perempuan menantunya. Bagaimana perutnya, bagaimana pahanya, boleh aliran cak terpilih di anak rumah. Ini jelas adalah maksiat. Karena aurat wanita tetaplah aurat bagi wanita yang lain. Ya. Aurat wanita tetaplah aurat bagi wanita yang lain. Haram untuk dilihat. Sedangkan sudah jadi mayat saja boleh enggak dilihat? Enggak boleh. Udah jadi mayat loh itu. Gimana lagi masih hidup? Nah. Ya. Jadi, lihat hadis di bawah ini. Hadis dari Sahih Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri. La yanzurur rajul ila auratil rajul. Walal mar'ah ila auratil mar'ah. Artinya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita. Naam. Tegas. Tidak boleh. Aurat wanita bagi wanita yang lain, batas mana? Bagi wanita yang lain. Kalau dia muslimah, hanya boleh melihat dari leher ke atas. Kemudian dari betis ke bawah. Kalau dia muslimah. Kalau dia orang kafir, maka yang boleh dia lihat hanya wajah dengan tangan kita saja. Wanita kafir tidak boleh melihat leher kita. Wanita kafir tidak boleh melihat betis kita. Padahal dia wanita, sama-sama wanita. Tapi dia kafir, tidak boleh. Naam. Lihat bagaimana Imam Nawawi menjelaskan di sini. Tafadhal, karena sudah ada bukunya, dibaca saja. Karena kita juga tidak ingin berpanjang-panjang ketika kitabnya sudah ada. Ya. Usianya sampai dia akil baligh. Sampai akilah baligh. Ya. Sampai dia sudah haid. Itu adalah mit terakhir untuk ibunya boleh melihat. Untuk ibunya loh ya, untuk bapaknya tetap tidak. Ya, selama anak itu sudah mulai nampak tanda-tanda mumayyiznya, maka si bapak tidak diperkenankan lagi melihat aurat anaknya. Ya, kecuali untuk hajat-hajat yang emergency, anaknya terkilir, anaknya ayahnya mau mengurut betisnya, ayahnya mau mengurut pahanya, enggak apa-apa. Tapi sebelum usia akil baligh. Kalau sebelumnya ibunya yang urus. Ya. Sama. Aurat laki-laki yang jumhur ulama mengatakan adalah dari paha ke bawah. Maaf ya, yang bukan aurat itu dari paha ke bawah, dari pusat ke atas. Antara pusat dengan paha selangkangan itu adalah aurat. Ya. Ini tidak boleh untuk dilihat walaupun oleh ibu kandungnya sendiri. Tapi zaman jahiliyah ini anak cari sarwa kotok sih di muka emaknya. Sama. Coba lihat ini, lihat di sini halaman 307. Jadi pembagian aurat itu ada kepada aurat mughalazah namanya. Coba baca Bu. Kecuali dalam kondisi darurat saja. Aurat mughalazah itu tidak boleh dilihat kecuali dalam kondisi darurat. Terus. Jika dikatakan, bukankah kekhawatiran akan rusaknya selaput darah keperawanan itu juga merupakan sesuatu yang darurat? Maka
jawabnya adalah bahwa di sana ada solusi lain, seperti menggunakan obat penghilang rambut. Penghilang rambut, di mana seorang wanita dapat melakukan ganti tanpa ada bahayanya. Kedua, tidak boleh membiarkan bulu kemaluan lebih dari 40 hari tanpa mencukurnya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadis Anas. Ia berkata, Rasulullah SAW menunjukkan waktu bagi kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, serta mencukur bulu kemaluan. Ialah agar jangan sampai kami membiarkannya lebih dari 40 hari. Maaf, ini ada apa ini pembahasan ini? Karena adanya pernyataan bahwa seorang wanita yang akan menikah tidak boleh mencukur bulu kemaluannya. Dari mana ajaran itu? Padahal dalam Islam mengatakan bahkan jangan sampai bulu kemaluan dalam 40 hari tidak dicukur. Jadi limit yang paling maksimal itu 40 hari. Kita harus sudah membersihkan bulu kemaluan. Artinya besok mau menikah nih, hari ini kita bersihkan, malah lebih bagus, lebih afdol, lebih sempurna, lebih bersih, lebih indah. Ibu-ibu yang kami muliakan, pemahaman yang keliru seperti ini, di mana tidak boleh mencukur bulu kemaluan, maaf ini, ada satu kampung di Sumatera Barat yang saya langsung dengar dari orang kampung itu, ada sebuah budaya di mana bulu kemaluan itu dibiarkan panjang. Maaf ya, ini perkataan mungkin agak sedikit jorok, tetapi saya sampaikan. Ini bertentangan dengan Islam, Begitu juga dengan bulu ketiak. Antara bulu ketiak dengan bulu kemaluan sama-sama fitrah dalam Islam membersihkannya, betul tidak? Fitrah Islam salah satunya adalah natful ibti. Membucui bulu-bulu ketiak. Itu tidak adalah kontes mana yang paling panjang bulu ketiaknya. Sehingga kalau menunjuk itu, peng, langsung. Bangga lo tuh. Ya Allah ya Karim. Bulu kemaluan disebut oleh Rasulullah SAW halqul anah. Hadisnya adalah halqul anah. Ini masuk dalam fitrah Islam. Halqul anah yaitu mencukur. Halq itu sama dengan kepala laki-laki, rambut kepala laki-laki ketika orang sedang tahallul dibotak licin. Nah, maka dilicini juga. Halqul anah bahasa Arab halq yaitu melicinkan selicin-licinnya sehingga tidak tersisa.